guys. Hai. Jadi kali ini aku mau kasih lihat chiller aku. Nah, ini chillernya aku masih pakai yang satu pintu dan masih sebenarnya ini chiller minuman ya, bukan chiller bunga. Karena kalau chiller bunga itu dia paling kecil itu ukuran 2 pintu dan aku merasa masih cukup pakai yang satu pintu. Cara aku susun bunga di chiller sebenarnya simpel banget, kayak biasa. Kita masukin ke vas aja. Airnya juga sama, yang penting airnya bersih dan cuci vasnya dengan bersih ya. Mau itu di luar chiller atau di dalam chiller sama aja. Cuman kalau di dalam chiller dia bisa bertahan lebih lama dan airnya itu juga nggak gitu cepat kotor. Kalau kayak di luar chiller airnya cepat kotor dan karena suhu udara di Jakarta lumayan panas, jadi dia akan cepat layu juga. Jadi sebenarnya kalau kalian emang considering untuk seriusin pekerjaan florist gitu ya, kayaknya punya chiller itu ide yang sangat bagus. Yang paling penting itu bunga-bunganya itu jangan sampai nempel ke dinding-dinding chiller. Ini kayak gini. Ini aku lapisin plastik karena kalau enggak dia basah ya, tuh lihat ada tetes-tetesan gini. Kalau lagi penuh, aku juga kadang kan overload gitu bunganya ya, nggak cukup. Jadi biasanya aku taruh bunga-bunga yang lebih tahan di luar. Yang penting pada saat ditaruh di luar itu jangan ditaruh di tempat yang kena panas atau sinar matahari gitu. Jadi kalau bisa di tempat yang agak gelap, redup-redup gitu, terus sejuk. Oh ya, ini suhunya aku pakainya paling kecil, yang ke-1. Jadi pertama kali aku pakai di, aku pikir angka 8 itu angka yang paling kecil, aku pakai di angka 8 dan bunganya frozen, beku semua.